Doko. Kalau ni apa doko bang? Doko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang alhamdulillah kita bisa beli lagi di salah satu lapak. Di sini tuh lapak babi kolektor. Banyak yang anti-ganti, baik yang motif dan juga beberapa kualitas lainnya yang akan coba kita update lagi nih, karena sudah lama juga nggak kita update. Kita coba lihat beberapa koleksi beliau nih. Tuh banyak banget tuh pilihannya tuh. Tadi saya opening di sini nih, bacaan doko jumbo, ringnya udah perak. Nah tuh lihat tuh kualitasnya, emang nggak kaleng-kaleng, porcelain ya, body glass. Dia mau tengah jalan. Taruh ya di sini dulu nih, nanti kita lanjut lagi karena kita nggak tahu nih harganya berapa, dimensinya mungkin lebih tahu ownernya. Tuh Bang Resma, gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah, itu yang utama bang. Bang, ini kan sudah lama nih nggak kita update di sini nih. Kira-kira yang kita bisa perlihatkan buat teman-teman ini, karena banyak yang baru yang termasuk teratai-teratai ini. Iya. Mahal loh dulu ini bang, yang hijau. Iya. Bener loh, ini lumayan ini. Ini kemarin banyak yang nanya, kurang lebih 4 bulan apa 5 bulan yang lalu nih. Teratai hijau, udah apa namanya, kristal. Ringnya perak ini ya? Masih ini apakah bang? Oh alpaka super ya? Mikro, oh alpaka mikro. Ada yang monel juga. Tapi benar terata ya? Iya terata, itu ringnya monel. Ring monel, oke, kayak perak dari jauh. Iya. Ini kita kasih berapa bang? Kita open di harga 750. 750.000 nih. Harga openingnya di 750.000, jarang-jarang nih yang warnanya begini nih. Hijau ya maksudnya, apa kuning sih? Hijau ya? Lebih ke ada semi hijau ya. Semi hijau, oke. Tapi tetap gennya terata ya maksudnya. Iya, teratai. Keluarganya keluarga terata. Keluarga terata, ya guys, mantap. The body glass banget nih, kayak perak loh. Mana lagi bang? Ini satu kotak. Mana, oh satu kotak terata semua. Ini ada yang tunggal nih. Iya. Ini ada yang tunggal juga. Yang tunggal ini kita kasih berapa bang? Yang kayak begitu sama bang. Sama ya. Kita kasih di harga 750.000. 750.000. Teratai. Bisa banget ya pengambilannya pas tengah ya? Iya. Motif. Motifnya. Nah kalau ini lebih padat lagi nih. Iya. Oh banyak banget teratai, kemarin nggak ada. Dia lebih ke kecil-kecil. Iya lebih halus dia ya. Harganya sama? Sama. Nah ini lebih dominan perak lagi, lebih mirip perak lagi. Alpaka mikro. Oh, alpaka mikro. Rasa perak ya. 700-an juga sama? Iya. 700-an. Alpaka mikro, mana lagi? Tangan dikit jauh habis. Oh, ini lagi nih. Ini juga? Hutan. Nanti dikit habis, hutan. Wah, antik juga nih. Ini yang berapa deh bang? Sama bang. Sama ya? Iya. Alpaka mikro juga ya? Iya. Perak. Alpaka mikro. Cakep-cakep nih ini. Pecinta teratai silakan merapat nih. Katanya kemarin banyak nanya teratai loh ini. Teratai. Ini teratainya lebih Lotus ya. Ini lebih berkarakter juga nih. Lotus. Alpaka mikro rasa perak. Dia masuk gen fosil kalau gini ya, apa iya, gimana? Lotus dia. Kalau dia tuh ada lotus-lotusnya. Bagus-bagus semua, eh. Ini monel ini kali ya, bukan? Iya, monel. Wow. Hijau juga nih, hijau juga nih. Yang tadi Pak ada. Warnanya lebih jelas di bawah ini. Berapa dia? Sama? Itu di 1 juta. 1 juta ya. Ini 1 juta. Ini ownernya lagi ngapalin harganya. Harganya lagi diapalin sama dia, itu berapa ya itu. Nah kalau yang ini? Itu di 1 juta. 1 juta ya. Ulah kalau keluar kan. Paling enggak 1 juta lagi. Paling enggak gini dong.
keluar. Satu juta. Terus ini? Iya. Sama. Itu 750. Betok nih. Ini bagus nih seratnya nih. Kita gosoknya agak miring. Oh, makanya dia agak panjang ya? Iya. Kita miringin. Cakep. Tapi terata ya? Terata. Jadi karena kita miringin panjang, dia lebih kayak agak ke posisi lipat. Hmm. Tapi terata ya ini ya, oke. Okay. Berarti karena pengambilannya aja ya? Lebih ke miring, posisi miring. Kosokannya. Hmm, oke. Okay. Wah, wow, ini lebih halus lagi nih. Ini kristal ya? Iya, kristal. Rata-rata tembus center, Bang. Hmm. Apa dia, alpaka? Cakep nih. Ringnya monel. Monel? Oke. Mana lagi terasa? Oh ini, tapak jalak. Tapak jalak timbul. Waduh. Itu natural ya timbulnya. Tapak jalak ya maksudnya. Tapak. Dia berapa nih? Itu kita open di harga 1,5. 1,5. Oh, mantap nih. Cakep nih. Berapa ini? Opennya 1,5, Bang. 1,5. Tapi sebenarnya batunya lebih kemana jenisnya nih? Itu kayak batu-batu tunggal, Bang, ya. Jadi atasnya itu memang nggak digosok. Emang dari alam ya. Yang kita gosok tuh hanya bagian samping bawah. Oh, oke. Yang bawah ini ya? Iya. Buat menyesuaikan maringnya doang ya? Ini ada satu, Bang. Phantom Quartz tapi gunung. Yang mana tuh? Oh. Phantom Quartz. Phantom. Phantom Quartz. Iya. Bukit Kinyang ya? Karang. Oh, Kinyang Karang ini ya. Ada kayak gunungnya kelihatan loh. Oh, iya di dalam ya? Iya. Oh iya iya, benar benar. Berarti yang kristal itu yang jadi gunungnya ya? Iya. Waduh, di dalam batu ring monel kayaknya nih, mah. Iya, ring monel. Ini berapa, mungkin berapa dia? 1,5. 1,5 ya. Oke, natural ya, alam ya. Ini Kinyang Karang Bangka ya. Hmm. Hitam-hitamnya itu banyak yang bilang itu kayak platina ataupun timah. Platina atau timah ya? Iya. Siap-siap, 1,5. Iya. Oke, antik banget, Bray. Ini ada juga pusar bumi kali ini apa, Mat? Iya, pusar bumi. Antik juga ini pusar bumi ya. Iya. Apa yang hitam ini? Kecubung api. Oh, api Aceh, berarti ya? Iya. Jumbo banget ini. Iya. Keras. Wow. Ringnya apa? Tembaga. Oh, tembaga. Di krom ini ya? Iya, kita krom. Jadi kayak stainless ya. Berapa ini? Kayak gitu kita open di 1 juta. 1 juta di harga penawaran ya. Iya. Tuh, paling banyak terate tadi tuh, antik-antik banget tuh terate itu. Nah, kalau yang di depan ini apa? Heropal. Iya, heropal. Hmm, kita ambil satu. Fenomena ring. Veno? Menaring. Menaring. Dia batu apa? Dari mana? Kayak gini banyaknya dari Pacitan. Oh, Pacitan ya. Veno menaring. Iya. Karena memang pinggirannya itu dia kayak ada gradasi dua warna kalau di center. Oh, pinggirannya. Iya. Oh, iya benar 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 benar. Iya, iya, iya. Dua warna apa? Di pinggirannya doang ya? Iya. Makanya dibilangnya Veno menaring. Oke, siap. Harganya? Di 350. 350. Oke, 350.000. Siap. Ini kita udah lihat di sini. Kalau untuk yang bacaan-bacaan ini kan ada bacaan juga nih. Iya. Berapaan nih yang bacaan-bacaan? Bacaan yang kayak gitu di 600.000, Bang. 600 ya. Alpaka ya ringnya ya? Iya. Hmm. Variasi nih ini bacaannya banyak. Kita pakai ring alpaka biar harganya agak terjangkau. Kalau pakai perak kan ketahuan ini. Betul. Ya. Di salah satu estimasi harga terjangkau itu karena ringnya. Tapi kalau mau diganti mah bebas ya, karena bisa, di Robening ini kan pusatnya ya, jadi kita bisa bantu. Tentunya kena biaya tambahan dong ya. Iya. Warna aslinya tuh, waduh. Totalnya
ada juga yang ring perak ini mah. Betul. Ring perak berapa? Itu 900.000. 900.000. Ini perak lagi nih. Iya, ring perak. Itu ke, lebih ke gulau, Bang. Oh, maksudnya gulau. Perak juga nih. Berapa nih? Itu kita open di harga 1 juta. 1 juta. Maksudnya gulau ya? Iya. Wah, ini gede juga nih. Ini malpaka nih. Betul. Ini yang berapa? Itu kita open di 900. 900.000. Oke. Dimensinya lumayan lebar ini ya. Betul. Walaupun dia tipis tapi lebar. Nih combong masih ada nih combong. Oh, chrome calcedon ya? Iya. Udah kita calcedon. Combongnya green natural. Calcedoni. Green calcedoni. Ini sama nih. Ada jumbonya. Ini ada juga red Borneo. Kalimantan. Ini juga ada nih yang antik-antik nih, belum ini semua nih. Ini kita kasih berapa kemarin? Itu kita open di harga 1 juta. 1 juta ya, di harga penawaran ya? Iya. Terus ada yang semi cutting ya? Kita bikin cutting. Wih, kreatif juga. Wih, simetrik ya? Iya. Simetrik. Kering alpaka ya? Iya, betul. Kita kasih berapa yang ini? Itu kita open di harga 350. 350. Wih, rapi banget settingannya. 350.000. Nah, ini yang antik-antik masih ada nih. Motif apa sih kemarin ini? Bunga ataupun pohon ya? Iya, betul. Bunga atau pohon. Liontin ya? Iya. Ada liontin. Ini ada nogosui. Bloodstone. Bloodstone ya. Yang dibilang pecak darah ini bukan sih? Iya. Ini ya. Dia harus memang hijau ketemu merah ya. Mm-hmm. Bercak darah. Bercak darah. Dan dulu dikejar banget itu. Ini kayak bacan ini. Bacan. Udah biru, ini udah naik birunya. Nah, ini tadi nih pas opening ini. Ini apa dia masukin bacan doko ya? Bacan doko. Berapaan dia? Kita open di harga 6,5 juta. 6,5 juta ya, jumbo loh ini. 6,5 juta, ringnya udah perak lah gitu. Dimensinya mah udah gede banget ini. Tuh warna aslinya tuh. Oke, 6,5 juta. Saya enggak tahu di mana nih tadi. Enggak apa-apa. Asal naruh aja. Aduh, ada anggur nih yang nyari anggur kemarin yang apa? Katanya mau bikin pandan nih, terserah nih mau dibikin pandan atau dibikin apa. Yang jelas sih kita punya anggur. Ringnya apa dia kuningan ya? Berapa dia, Bang? Itu kita open di harga 900.000. 900.000. Oke. Nah, ini dia nih nogosui kalau sudah naik ring ya. Iya. Bercak darah. Ini udah lama juga nih enggak kita update nih. Garut, ya. Garut Monster. Monster jumbo. Ini masih bisa jadi 2 apa 3 nih kalau kita mau tipisin. Tapi kebetulan memang jadinya begini, jadi kita apa adanya aja ya. Pandan Suji Monel punya tuh jumbo. Nice, mantap. Ada Garut lagi. Ini ada lavender baru masuk ya, lavender. Pacitan ya, apa apa dia maksudnya? Itu dari Batu Raja. Batu Raja. Serat kura ya? Iya, serat kura. Berapa nih Lostun? Kita open di harga 1,2. 1,2. Ini udah jarang loh ukuran segini nih batu raja nih. Tapi sayang kalau dikecilin yang begini aja dia mah ya. Iya, tinggal naik kering. Kita poles ulang ya. Oh, ya pakai bambu. Ya betul-betul. Ini ada karang nunggal, masih ada nih karang nunggal ya. Udah ada motif karang nunggal nih. Ini ada apa namanya nih? Kering calcedon ya. Gece kata. Gece ya. Gece kalau di sini kan gece. Oh iya. Kalau sekarang gece. Iya, bahasa gaulnya gece, green iya. Calcedon. Kita tahu juga dari teman ya. Dari customer gece, Bang, gece. Gece, gece, dapat aja. Ini ada lumut ya. Ini lumut. Udah bacan-bacan nih kalau mau yang suka proses-proses tuh bacan.
bacaan-bacaan kita berapa nih bungkan-bungkan ini? Itu yang ada yang polkas juga dari 125 okay, sampai 300 sampai 300 ya. Oke. Okay. Dari 125 sampai 350 ini juga ada. Ini juga ada. Polkas yang polkas sama. Nah, yang polkas dari 200 tuh. Dari 200.000 ke atas ya. Iya. Tinggal dihalusin. Ada anggur, tuh motif-motif. Ini apa? Aceh. Sungai Dare. Solar juga nih. Tuh, kalau di center mah kristal ya. Oh iya. Krecekan, tapi kalau udah kering udah beda. Iya, itu karena belum dipoles aja kan? Iya. Kalau udah dipoles udah enak. Motif ada. Ini juga ada Garut ya? Iya. Ada yang jumbo. Nih, jumbo nih. Oh. Motif. Waduh, ada yang curhat di belakang. Ini giwang-giwang begini paketan apa satuan? Paketan. Berapa dia ini? Itu ada 17 piece, kita open di harga 1,5. 1,5, 17 piece ya? Iya, arti opennya aja kan satuannya nggak nyampe 100.000. Iya, betul. Sementara biaya gosoknya aja udah lumayan ini. Ya. Belum bahannya. Oke, itu teman-teman udah lihat beberapa koleksi dari Kang Resmal ya. Banyak sekali pilihannya yang bisa direferensi. Untuk teman-teman yang pengen nambah koleksi, ini juga ada nih bacaan. Langsung WhatsApp aja izin. Kontak konsennya bisa dihubungi berapa nih, Kang? 0852 68 03 lagi 41 bisa by phone atau via WhatsApp ya. Bisa. Dengan Kang Resmal. Izin ada akun lain yang bisa diperlihatkan di Facebooknya kan ada nih. Facebook, TikTok ya kalau nggak salah ya. Nih Facebook kita nih. Facebook. Resmal. Ya. Tuh, oke. Okay. Facebook satu tuh Resmal. Okay, buat yang live. Nah, ini sering live di TikTok ya. Iya. Tuh, Resmal _ Rawa Bening. Iya. Oke. Okay. Itu aja yang bisa digunakan. Banyak nih ini, karena koleksinya banyak teman-teman. Yang antik-antik juga banyak. Mana dia? Kita liatin tuh ada anggurnya. Ini cakep nih saya, ini ankura nih. Pecahnya nih cakep. Nih, Resmal L-nya 2 ya. Iya. Gemstone. Tuh. Jadi semuanya sudah kita posting di situ ya, koleksi kita. Oke, siap Kang, kita buka dari jam berapa? Dari jam 10. Oke, sampai? Sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Terima kirim-kirim? Siap. Oke, skemanya transfer dulu. Skemanya seperti biasa berarti ya. Dana ditransfer barang kita kirim. Oke, siap Kang. Makasih banyak. Mudah-mudahan kita update setelah kita review makin ramai dan makin berkah usahanya. Sukses selalu ya. Tetap semangat. Nih, untuk teman-teman yang pengen nambah koleksi, sudah saya perlihatkan beberapa koleksi dari beliau dengan durasi panjang. Mudah-mudahan semakin ramai penjualannya. Tuh sampai di situ punya di Sumut. Ya benar ya? Iya. Sampai di ujung. Aduh nih kerecekan-kerecekan banyak nih. Mantap. Oke, sahabat yang tadi sudah bisa di salah satu lapak sahabat yang itu lapaknya Kang Resmal. Bagi teman-teman yang nambah koleksi silahkan merapat ke sini karena di sini belanja banyak harga yang terjangkau. Sampai ketemu lagi, salam kumpirasi, salam satu hobi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close di sini nih.